بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان, memberikan kebahagiaan kepada seorang Muslim adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, menakut-nakuti kaum Muslimin, membuat gelisah kaum Muslimin, baik dengan ancaman maupun dengan berita kabar yang menakutkan yang tidak jelas, ini semua adalah larangan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti kaum muslim lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau mengatakan, tarwi'ul muslim haramun. Menakut-nakuti kaum muslimin itu hukumnya haram. Dan kata beliau tidak cukup haram, syadidut tahrim, dengan keharaman yang sangat besar. Maka dari itu ikhwatal iman, jangan kita menakut-nakuti kaum muslimin. Sampaikan hadis-hadis yang sahih tentang hari kiamat, tentang pentingnya kita mengingat akhirat agar kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh kita takut-takuti kaum muslimin dengan peristiwa-peristiwa yang tidak ada sumber dan celunturungannya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.